Baiklah guys, kisah seram yang kedua dikongsikan oleh saudara Saiful. Saudara Saiful ni dia pemandu teksi. Jadi pemandu teksi dia nak macam Grab. Okey, Grab dia tunggu pesanan dari aplikasi baru dia pergi ambil orang. Teksi kau tahan pun dia akan berhenti. Jadi dijadikan cerita pada waktu malam. Si Saiful ni ditahan oleh seorang wanita, perempuan berbaju kurung. Ditahan di tepi jalan lah. So sebagai pemandu teksi, kalau malam-malam rezeki lah. Jadi si Saiful pun berhenti. Dia bawa, "Bang, pergi alamat kampung ini bang." Dia bagi tahulah. "Okey dek." Jadi si Saiful ni pun gerak lah pergi ke alamat yang dituju. So sampailah ke rumah penumpang tu, perempuan tu, rumah perempuan tu. So Saiful bagi tahulah dengan penumpang tu, "Dek, kita sudah sampai dek." Tapi perempuan tu hanya mendiamkan diri. Aish, dia cakap kan, "Dek, sudah sampai di rumah dek, turunlah dek." Tapi perempuan tu tidak respon. Dia hanya tunduk, diam, dan merasa kesedihan. Dia cakap, kenapa perempuan ni macam tak mau turun ni kan? Kemudian dia beritahu lagi lah, "Dek," dia cakap, sudah sampai ke rumah adik. Sudah sampai dek rumah dek. Turunlah dek. Kenapa nak mau turun ni?" Tapi dia hanya mendiamkan diri. So si Saiful ni pun yang, aduh, kenapa lah pula nak mau turun ni? Ya. Jadi oleh kerana macam mungkin dia takut mau turun ataupun dia macam takut mau masuk rumah, jadi si Saiful ni lah yang keluar. Dia pergi ke rumah perempuan tu. Dia bagi salam, "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Dia tengok dalam rumah tu lampu hidup, so mestilah ada orang kan. Jadi si Saiful beri salam lagi, "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Keluarlah seorang pakcik, "Waalaikumsalam. Ya dek, kenapa dek?" Jadi pakcik itu pun keluar, dan istri dia dari belakang pun keluar. Jadi si Saiful bagi tahulah, "Pakcik, ni pakcik. Saya tidak tahu sama ada anak pakcik ke atau cucu pakcik." Dia cakap, "Dia ni suruh hantar pergi sini. Tapi masalahnya dia nak mau turun." "Cucu?" Pakcik itu terkejutlah. "Cucu," dia cakap kan. "Macam mana rupa dia?" Dia beritahu lah. Jadi Saiful beritahu dia pakai baju kurung, rambut dia panjang sampai sini. Tapi bila dia minta bawa ke sini, jadi sampai di sini saya minta turun, dia tidak mau turun. "Mana dia?" Pakcik itu cakap. "Tu dalam kereta," dia cakap. "Bila tengok di kereta, perempuan tu sudah tidak ada." Dia cakap. Saiful, aku nampak tadi pakcik dia di sini pakcik. "Nanti pakcik, aku cari dia. Mungkin dia lari kali pakcik." Dia cakap, "Kau nak payah lari." Pakcik itu cakap, "Sini kau." "Kenapa pakcik?" Jadi pakcik tu cerita, "Yang kau nampak tadi tu anak saya." "Oh, anak pakcik. Kenapa pakcik? Dia lari dari rumah kah?" "Bukan," dia cakap. "Anak pakcik 2 bulan yang lalu sudah meninggal dunia." Fuh guys. Makcik yang di belakang, ya istri pakcik tu, menangis guys bila dengar cerita perempuan, anak perempuannya tu pulang ke rumah menangis guys. Dan pakcik tu cerita anaknya mati dibunuh oleh seorang lelaki, kata orang lelaki yang dia tolak cintanya. Ya, anaknya tu tolak cinta lelaki tu. Lelaki tu dendam, dia pergi bunuh anaknya. So terkejutlah si Saiful dengar ceritanya, dan dia berfikir macam mana mau balik. Macam mana mau balik? Mau balik ketakutan sudah, mau naik taksi ni balik. Dia cakap takut nanti perempuan tu ada di belakang. Jadi pakcik tu suruh dia masuk sekejap lah, kasih hilang dulu rasa takut. Ya, muka si Saiful pucat lesu, hilang sudah darah merahnya. Ya, menggeletar dia bila dengar cerita pakcik tu. Jadi pakcik tu cakap, "Kau bacalah 3 kul ke apa, kau rehat sebentar. Sudah tenang. Kalau kau mau rehat di rumah besok pagi pun kau boleh jalan," dia cakap. Jadi si Saiful pun rehatlah sebentar di rumah pakcik tu, seperti orang hilang, hilang akal. Ya. Jadi si Saiful berpikir, kenapa dia dipilih oleh
perempuan tu untuk bawa ke rumah pakcik tu. Mungkin jelmaan perempuan tu ingin menyatakan kerinduan dia kepada ayah atau mak dia.